Hai semuanya, hari ini kita akan review speaker apa yang dipakai buat event pameran Periklindo Boot Wuling Motor. Untuk speaker PA-nya menggunakan KLA28 dan untuk sub-nya memakai sub PF. Isinya 2x18 in. Untuk sebarannya ada koda 12 in, kita pasang dua sisi dan satu lagi ada floor monitor. Ini buat floor monitor namanya, soalnya digantung. Kita menggunakan koda juga 12 in. Sekarang kita mau lihat FOH-nya seperti apa. FOH-nya yuk kita lihat. Nah, ini dia pintu FOH-nya. Ini mixer lighting-nya belum dinyalakan. Kemudian ini belakang LED screen-nya. Ini panel dari lighting. Untuk panel sound systemnya seperti ini. Di sini ada MacBook buat resolume. Nah, untuk perlengkapan atau peralatan sound systemnya ada di belakang sini. Paling atas ada DC1 dari EV, manajemen buat drive subwoofernya. Di bawahnya lagi ada power Dynacode L2400 dipakai buat drive koda. Dan di bawahnya lagi ada Lebrupen IPD 2400. Nih ada tulisannya itu, buat ngedrive KLA28. Ada dua unit, yang satu unit buat KLA sebelah kiri, satu unit lagi buat KLA sebelah kanan. Jadi preset udah ada di dalamnya, nggak perlu lagi manajemen speaker. Dan untuk drive subwoofernya kita menggunakan power DA12. Tuh yang dipakai yang paling bawah. Nah, di atas ini ada Beta 3 15 in dipakai untuk wedges saja buat monitor di FOH. Yuk, kita lihat konsolnya. Nah, kita menggunakan M32R. Ini langsung ke surface. Input outputnya ke surface. Jadi tidak pasang DL. Dan untuk wirelessnya menggunakan wireless Mi Pro 1U isi 4 wireless. Wireless Mi Pro ACT747B. Itu ada 2 unit. Jadi total ada 8. Oh ya, di sebelahnya lagi ada power Kemco. Pakai buat ngedrive koda juga. Nah, seperti inilah kondisi atau isi dari FOH sebuah event pameran. Ini kebetulan
ruangannya sempit banget. Cuman berukuran 10 kali 2 meter. Nah, begini kira-kira video dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sound system.